punya gue. Ih, gue udah ngincar ini dari tadi. Apaan sih orang gue duluan? Gue mau bayar. Gue juga mau bayar nih, sekarang juga gue bayar. Tuh kan, robek. Udah deh, lo bayar. Ih, Sino. Enak aja, ini tuh lo yang robekin, lo aja yang bayar. Halo, Del. Gue ngapain telepon lu ya? Gimana sih lo? Ya udah deh. Ini baju batik kagak mendungnya. Oh iya, gue inget. Nah, oh iya, baju batiknya lu gantung aja di ruangan gue, oke? Okay? Aduh, enggak. Sorry, gue gak jadi beli. Hah? Loh, lu gimana sih katanya ada? Iya, tapi udah keburu diambil orang. Aduh, terus minggu depan gue pakai batik apaan? Cara lu bilang kan batik gue udah pada jelek semua. Del, nyari motif batik mega mendung itu susah banget tau nggak? Ya udah, ntar gue cariin gampang. Sekarang gue mau ngerjain kerjaan dulu. Oke, ya udah. Oh ya, jangan lupa ada meeting nanti siang. Emang ada meeting ya? Aduh, siang. Cancel aja deh, ya. Soalnya nggak mungkin gue balik lagi kantor. Gue kan mau reunian. Oh, ya udah coba gue usahain ganti besok pagi ya. Oke, sip Del. Oh ya, materinya lu siapin ya. Ya udah oke. Okay. Tapi lo juga harus inget ya, meetingnya bukan di kantor, tapi di resto. Lo kok di restoran sih? Kan lo yang minta, katanya suasana baru. Yaudah lo atur aja deh. Oh iya, Del. Kayaknya handphone bakal gue silent deh. Gue gak mau diganggu soalnya. Oke? Oke. Thank you, Del. Halo, Bi. Ya, tapi beda aja gitu perhatiannya. Kayak lebih too much. Masa sih? Apa jangan-jangan karena gue sama dia tuh udah sahabatan pas dari kuliah. Jadi kayak kita biasa gitu loh saling ngelengkapin. Ya udah kalau gitu lo jadian aja. Kalau emang saling melengkapi. Ya, gak mungkin lah. Gue kan punya pacar. Abi juga punya pacar. Ya, tapi apa salahnya? Kan sebelum janur kuning melengkung. Apaan sih? Udah deh, udah ngaco nih. Udah, lo balik kerja. Gue juga kerja. Yaudah. Halo guys. Halo. Ini beda sih. Apa sih baru liat? Gue salah kostum. Ya ampun, Abi. Aku kan
duluan udah SMS kamu, tangan aku sampai keriting. Kok kamu pakai baju putih? Ya maaf deh, gue lupa soalnya. Gue pikir bajunya putih-putih. Gue berasa temenan sama opa-opa Piku. Kenapa sih? Hah? Kamu tuh kenapa pakai baju putih-putih sih? Kan disini pakai baju hitam-hitam. Iya. Kamu mau coba upacara bendera? Maaf, Dev. Ya namanya juga lupa. Kamu tuh udah sering banget bikin aku malu depan teman-teman aku. Dikiranya tuh aku gak perhatian sama kamu. Aku gak ngabarin dress code-nya iya, apa. Iya, sorry kali, Dev. Ya udah kalau gitu kita beli baju hitam-hitam yuk. Beli? Iya. Gak mau, aku udah ngamut. Ayolah, biar kompak. Mumpung kita lagi di mall. Nah. Kita coba cari di situ ya. Nggak mau, aku cuma mau pulang. Aku udah ngamuk lagi. Ayo dong, ya. Aku udah nggak mau, aku malu balik lagi ke sana. Ngapain malu sih? Aku kan pakai baju. Kalau aku datang nggak pakai baju, baru kamu malu. Pokoknya aku mau pulang, aku nggak mau balik ke reunian itu. Dev. Kamu beneran udah makan? Ini lagi makan. Kamu udah makan belum? Belum, nanti aja. Kerjaan aku lagi banyak banget. Emang gak boleh makan siang sama bos kamu? Iya, bukan gitu sih. Lagian juga bos kayaknya gak datang. Nanggung aja kerjaan aku, pengen aku nyusahin dulu. Ya udah, makan dong. Kalau kamu sakit gimana? Ya, kalau sakit kan ada obat. Itu kamu kalau mau nyusahin makan dulu gak apa-apa. Nanti telepon aku lagi. Loh, katanya gak datang. Bentar ya, bos datang nih. Video. Nanti aku telepon lagi ya. Ya pacar sibuk banget. Kayak gajinya 1 miliar aja. Kenapa sih? Kok abis balik reunian mukanya ditekuk kayak gitu? Jelek banget. Gatot. Gatot. Iya, gagal total. Hah? Emang kenapa? Ya itu semua gara-gara gue yang pelupa. Apa sih? Gak ada yang salah kok. Emang lo lupa apa? Ini baju gue nih. Dress code-nya hitam-hitam, bukan putih-putih. Hah? Berarti lo beda sendiri dong. Tawa sih. Aduh, Bi. Makin gede. Udah sana. Ambilin gue baju. Apa mau ketawa? Sini. Sana. Udah kembali kerja sana. Hmm? Udah kembali kerja. Mau gantiin baju? Enggak kan? Enggak. Udah sana. Iya, iya. Lo Indra ya? Iya. Lo? Nina, kita waktu itu sempat satu SMA bareng. Pasti lo lupa ya? Iyalah, soalnya kan gue bukan apa-apa dibandingkan lo banyak penggemarnya. Bisa aja lo. Gue kenal lo deh. Lo yang jago basket itu kan? Nah, iya. Kok lo inget sih? Duh, jadi tersanjung deh gue diinget sama cowok terganteng se-SMA. Yaelah, sekolah kita kan kecil. Masa sih gue gak kenal sama lo? Ingat-ingat dikit adalah... By the way, lo sendirian? Iya, lo lihat sendiri aja. Kenapa? Kau minta ditemenin makan? Kalau gak ada yang marah sih. Ya ada lah yang marah. Lagian, gue malah seneng kok bisa nemenin cewek cantik lo makan. Ah, bisa aja. Yuk. Yaudah. Sebagai permintaan maaf, kita makan yuk. Kamu deh milih tempatnya. Buka. Kok gitu banget sih? Kau marah banget ya sama aku? Jangan gitu dong. Kalau kayak gini terus mah, aku gak bisa kerja tau. Bi, aku tuh bukannya marah, tapi aku tuh bete. Kamu tuh ngebayangin gak sih gimana malunya aku depan teman-teman aku kalau aku tuh punya pacar pelupa kayak kamu? Iya, aku udah minta maaf. Ayo dong, kita makan yuk. Makan. Ya udah deh, tapi jangan lupa pakai baju ya. Iya, nggak mungkin lupa kali.
Masa telanjang kesana? Ya gimana gak lupa, tadi aja salah dress code-nya. Udah, gak usah dibahas, ya? Ya udah cepetan. Lah, mau kemana? Ketemu Devi. Ini gue baru mau discuss kerjaan. Masalahnya kalau gue batalin, dia bakal ngambek sama gue. Sorry ya. Tolong ini, apa? Beresin baju gue, ya. Taruh di laundry, oke? Dah. Wah, Devi bakalan marah. Sekali-sekali gue kali yang marah. Lah, dompet. Kenyang banget. Gimana, enak gak? Enak banget, kamu tahu tempat-tempat kayak gini dari mana sih? Dari Adel, soalnya tempat ini pernah mau dipakai buat meeting sama Adel. Ada lagi, kayak gak ada orang lain aja sih. Sayang, gitu aja cemburu, percaya deh sama aku. Cuman kamu yang ada di hati aku. Iya, gak usah gombal-gombal, udah sana kamu bayar, abisnya kita pergi lagi. Iya. Berapa mbak? 477.000 mas. Kenapa, Mas? Dompet saya mana ya? Duh, Mas, jangan pura-pura lupa deh. Modus kayak gitu udah keseringan dipakai. Tapi bener, Mbak. Saya bener-bener lupa. Dompet saya mana ya? Bentar ya, Mbak. Halo, Del. Halo, Bi. Lo tuh gimana sih? Gue teleponin dari tadi juga bukannya diangkat. Ini dompet lo ketinggalan tadi di meja. Apa? Dompet kok ketinggalan? Iya, tadi kan lo nyuruh gue laundry baju lo kan? Nah, dompetnya tuh ada di paling bawahnya, ketutupan. Oh iya, gue inget. Waktu tadi gue ganti baju, dompetnya gue taruh di atas meja. Tuh gimana ya? Lo ojekin aja gimana? Oh, lo mau dompet lo raib sekalian? Terus gimana dong? Hah? Ayo dong, kasih solusi dong. Bi, kamu kok bukannya bayar lo nelfon? Bentar ya dong. Gini yang... Dompet aku ketinggalan, ada di atas meja kantor. Dompet kamu ketinggalan? Iya. Terus kita bayar pakai apa dong? Ntar gue telepon lagi ya. Bener-bener ya si Abi tuh. Gimana ya? Gini aja. Aku boleh pinjam uang kamu dulu. Ntar gue ganti, aku transfer ya. Gak ada. Ya, terus kita bayarnya pakai apa dong? Aduh, Bi, kamu tuh kebiasaan banget deh. Udah deh, urusin aja sendiri. Vi! Terus gimana, Mas? Jadi lo ngasih jam tangan lo yang mahal itu? Ya iyalah. Abis mau apa dong? Hah? Sepatu? Pulang gue nyeker dong. Masa ganteng-ganteng pulangnya nyeker? Lo tuh kan punya mobile banking. Kenapa lo gak bayar pakai itu aja? Oh iya ya. Gue kan punya mBanking. Kan gue bisa transfer lewat handphone harusnya. Lo tuh ya, GGP. Ganteng-ganteng pelupa. Udah deh, gak usah ngeledek gue. Gue tahu gue orangnya pelupa. Tapi kan gak menurunkan tingkat kegantengan gue. Ih, males deh. Pacar gue telepon. Lo diem. Halo, sayang. Udah deh, gak usah manis-manisan. Aku tuh masih kesel sama kamu. Ya, aku tahu. Aku minta maaf ya. Aku tuh bosen banget dengar kamu minta maaf cuman gara-gara penyakit lupa kamu itu. Tapi kamu gak bosen kan sama aku? Abi, udah ya. Aku lagi malas banget basa-basi. Besok, aku minta temenin kamu ke acara keluargaku. Mamaku nyuruh aku datang. Siap, sayang. Ya udah, nanti lokasinya aku WhatsApp. Bye. Biasa langsung dimati. Emang enak. Gue nyerah deh kalau soal Devi. Pokoknya apapun akan gue lakukan supaya dia gak marah. Maksudnya? Ya iya, besok itu gue disuruh nemenin dia ke acara keluarganya dia. Hah? Kok hah? Ya gak bisa, besok pagi itu lo ada presentasi penting, gak bisa digantiin sama siapapun. Dan lo udah cancel kan hari ini? Kok bisa lupa sih? Pokoknya ini gak bisa di-cancel lagi.
Nanti kita dibilang gak profesional dong. Aduh Del, gantiin sama siapa kek yang bisa? Gak bisa, gak ada lagi, semua manajer pada sibuk. Aduh Del, gimana ya? Gini loh masalahnya, kalau gue sampai cancel kemauannya Devi sekarang, gue bisa diputusin. Udah dua kali loh dalam satu hari ini gue bikin dia kesal. Aduh Del, please dong Del, masa lu tega sih bikin ini ngeliat Vibe lu ini jomblo? Udah, enggak, gue gak punya solusi. Iya terserah sih kalau lo mau perusahaan kita bangkrut gara-gara lo sendiri. Terus gue harus kayak gimana? Lo sekarang jahat sama gue? Ya bukannya jahat. Tapi perusahaan ini tuh bukan cuma punya lo. Banyak orang lain yang terlibat. Jadi lo harus profesional, oke? Tapi... Besok pagi. Aceng kek siapa? Pagi. Del. Jadi kalian kapan mau menikahnya nih? Pacaran terus, tapi nggak nikah-nikah sih? Iya, kapan deh? Kita aja udah nikah, ya gak? Iya, kita aja udah nikah. Iya, nanti kita bakal nikah. Abi juga kan masih sibuk, aku juga kan baru kerja. Jadi, nanti ya, Bi ya. Jangan lama-lama loh, nanti keburu diambil orang. Iya, Bu deh, sabar aja. Ya kan ya, Bi ya, nanti kita nikah. Iya. Aduh. Acara apaan sih ini? Lama banget. Cepetan selesai dong. Eh, diminum. Halo? Halo? Ini Bapak Abi? Iya. Halo, Bapak ini gimana sih? Kok diskonnya cuma 20%? Padahal itu Bapak bilang 30%. Lah, emang 20%, Pak. Kalau diskonnya 30% yang ada saya rugi. Ya, saya nggak mau tahu, pokoknya 30%. Kalau Bapak nggak ngasih segitu... Saya nggak jadi pakai busan Bapak. Aduh, Pak. Itu harga pas, Pak. Nggak bisa, Pak. Pasti Bapak lupa juga deh. Waktu itu sudah saya jelaskan dan Bapak setuju. Kalau Bapak nggak percaya, saya kirim WA yang saya pernah kirim ke Bapak. Waduh. Wah, saya nggak mungkin lupa, Pak. Tapi saya cek lagi ya. Oke, saya tunggu ya, Pak. Iya. Perasaan gue ngasih diskonnya 20%. Kok jadi 30%? Waduh. Iya, 30%. Gimana nih? Klien gue pasti marah nih. Adel. Aduh, Adel mana sih? Sinyal gue kali ya? Budi, bentar ya. Bentar ya. Abi mana sih? Tadi kayaknya di sini deh. Adel kemana sih? Sibuk. Sinyal gue gak kenapa-napa. Jangan kebangetan. Pakai nanya lagi siapa? Ini Devi. Enggak, bos gak langsung. Tari sama aja. Dah. Gue salah kasih disun ke PT Damai Meriah. Aduh, gimana nih? Aduh. Kenapa sih kaget gue? Del, ini tuh serius. Iya. Lo kasih diskon berapa? 30%, Del. Terus, kalau kita nggak ngasih diskon segitu, dia nggak bakal memakai perusahaan kita. Terus kalau kita pakai diskon segitu, yang jelas perusahaan kita pasti rugi lah. Gimana nih? Coba bentar, gue cek dulu. Oh, kalau PT Damai Meriah kan ya? Iya. Damai Meriah itu emang dealingnya segitu. Serius lo? Nih. Iya. Soalnya waktu itu kita kasih pas promo.
pas promo. Aduh. Lega gue. Buat yang meeting resto kemarin, udah di reschedule sama mereka jadinya besok ya? Besok ya? Ya, oke, sip. Gampang itu. Ini lo udah kelar acara? Acara apaan? Di. Jangan bilang kalau lo lupa lo lagi acara sama keluarganya Devi. Dan lo gak bilang sama Devi. Aduh, lo lupa. Mampus gue. Aduh, gue lupa. Gimana nih? Tuh, pantesan tadi pas gue telepon yang angkat tuh Devi. Hah? Handphone gue ada di Devi? Loh. Oh iya. Aduh, gimana nih? Gue gak ada handphone, gimana nih? Aduh, Bi. Kelar hidup lo. Cepetan lo balik sekarang. Cepetan. Aduh, cepet. Aku tadi udah balik ke tempat acara, tapi kamunya gak ada. Devi. Aku gak mau denger alasan apapun, Abi. Kamu kira aku karung beras apa bisa ditinggal-tinggal kayak gitu aja? Miss, aku bener-bener minta maaf. Tadi klien aku telepon dan itu sangat-sangat penting. Mudah mat. Aku tuh gak mau denger alasan apapun lagi, Abi. Oke. Aku akan lakuin apa aja asal kamu maafin aku, ya? Kamu mau lakuin apa lagi? Kamu tuh udah gak peduli sama aku, Bi. Siapa yang gak peduli sih? Aku bener-bener lupa itu. Pure aku lupa. Gini aja kali ya? Daripada kamu lupa beneran kalau kamu punya pacar, mendingan sekarang kita putus aja, oke? Okay? Kok putus sih? Dev, putus. Ya udah kita putus sekarang. Dev, please. Satu hal lagi, please. Dev. Penting, ini penting banget. Dev. Dengerin. Kata Adel, handphoneku di kamu ya. Buka dong, Dev. Langsung gue. Makan tuh handphone. Dev. Duh, kemana sih si Abi? Dari tadi kok susah banget dihubungin. Telepon siapa sih? Sibuk banget dari tadi. Jangan-jangan lupa lagi makan sama aku. Ini aku Abi. Iya, dia gak bisa dihubungin dari tadi siang. Aku cuma mau make sure aja kalau dia gak lupa ada meeting besok pagi. Kamu tuh kerja buat dia 24 jam ya? Pagi, siang, malam, sibuk mikirin dia. Apaan sih? Kok kamu jadi kayak gitu? Abi kan... Bos kamu. Tahu. Tapi jangan cuma mikirin dia doang dong. Ya udah, aku minta maaf. Dra, kamu mau kemana? Pulang, nafsu makan. Hah? Dra, kan aku udah minta maaf. Ih, tumben banget deh, nyerap belum bangun. Bi, bangun. Ih, bangun lo tidur apa mati sih? Abi, bangun gak? Bi, bangun please, Bi. Iya, Bi, bangun. Beneran ya, gue ambil air ya, gue siram nih ke muka lo nih ya. Jangan. Ya udah bangun lah, tumben banget sih lo belum bangun jam segini. Biasanya udah di kantor. Bi, bangun. Apaan sih lo bangunin gue pagi-pagi, kenapa? Bi. Apaan? Transferin gue uang dong. Hah? Transferin duit? Buat apaan? Ih, duit gue kurang, Bi. Jadi tuh, gue lagi PDKT sama teman SMA gue. Dia tuh cowok terganteng semasa SMA gue. Terus hubungannya apa sama transferin uang? Kayaknya dia naksir gue juga, Debi. Terus hubungannya apaan? Ih, jadi tuh nanti malam gue pengen makan sama dia. Dia ngajakin gue makan. Nah, terus di dompet uang gue sisa 100.000. Ya walaupun gue gak ngeraktir kan tetap aja, masa gue gak pegang uang speser pun. Kan lo saudara gue, Bi, ayo dong. Nina, lo tuh gimana sih? Selama status lo masih jadi perempuan bukan laki-laki, ngapain lo pusing? Kan dimana-mana cowok yang bayar. Apaan, kemarin aja gue yang traktir makan. Hah? Shhh. Udah nih.
Nggak usah dipermasalahin yang kayak gitu. Dia itu tuh belum ada kerjaan tetap. Dia masih nunggu panggilan dari luar negeri. Jadi ya udah, pasti dia nggak ada pemasukan tetap. Udah. Data gimana data? Data? Oh iya, oke. Okay. Yang paling penting tuh profil company-nya. Oke, okay. Udah ready ya? Ya udah, nih gue udah jalan ya. Yuk, bye. Emang kantor lo di mana nih? Di Kuningan. Tapi lo gak usah antar gue sampai kantor, sampai baso aja. Emang kalau sampai kantor kenapa? Gak boleh ya? Takut tahun pacar ya? Siapa yang punya pacar? Kalau gitu, gue ada kesempatan dong. Maksud lo? By the way, nanti pulangnya gue jemput aja ya. Duh, gue gak enak banget dong. Diantar juga sama lo, pulangnya juga mau dijemput. Kalau gak enak, makasih kucing aja. Kalau gak enak-enak, baru sama aku. Aman sih. Sebentar lagi ya, udah di parkiran kok. Oke. Bentar lagi pasti datang. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya. Maaf, terlambat soalnya Jakarta tahu lah macet. Oh, silakan Pak, silakan. Maaf nih jadi nunggu lama. Tapi lo mau tau gak alasannya apa? Orang ketiga ya? Bukan. Lo salah banget. Ya terus apa? Gue gak tahu. Jadi, dia itu lagi ada acara sama pacarnya. Terus tiba-tiba pacarnya ditinggalin gitu aja. Gue juga gak habis pikir. Kok bisa ya dia pacaran sama cowok yang super pelupa kayak gitu? Nggak ngerti gue. Aduh, gue
tahu lagi itu kejadiannya. Kok Abi gak cerita sama gue ya? Terus lo tau dari mana? Gue sih cuma ngepoin instastory ceweknya doang. Ya lagian, gue penasaran aja gitu loh. Dia bisa awet gak sih? Tahan sama kelakuan cowoknya yang super duper pikun. Gue jadi kasihan sama Abi. Ntar abis kasihan, terus jatuh cinta deh. Mantu, lo gak usah gosip-gosip gak jelas deh. Aduh, nah gue lagi bete gara-gara lupaan dia. Tapi mendadak sekarang jadi kasihan gini ya. Gimana ya supaya penyakit lupa gue tuh hilang? Masa gue harus kehilangan segalanya gara-gara gue pelupa? Eh, ngapain lo duduk di sini sendirian? Kayak artis gagal acting aja. Lo yang ngapain di sini? Hah? Memarah-marah kayak tadi? Enggak, gue cuma minta tanda tangan. Aduh, lo bisa gak sih? Gak ganggu gue sehari aja? Bisa. Tapi tinggal nunggu tanggal resign gue, jadi gue gak bakal ganggu lo lagi. Maksud lo? Lo mau resign gitu? Lo udah gak mau jadi sekretaris gue? Lo udah gak nyaman kerja sama gue? Ya udah. Maaf Pak, Bu. Sebentar lagi pasti datang kok, ditunggu ya. Selamat pagi. Ya, tadi, itunya mana? Ya, jadi gini Pak, maaf, ini perusahaan kita ini. Pas lo bilang tadi, gue langsung buru-buru kesini. Untung masih ada. Alhamdulillah. Gila, jangan lupa mau copot tau gak? Yaudah, coba lo cek dulu ada yang hilang gak? Gimana? Ada, lengkap, lengkap. Lengkap, aman kok. Yaudah yuk. Eh, bentar dulu. Sebagai ucapan terima kasih gue traktir lo makannya. Serius lo? Iya. Yaudah, yes. Yuk. Tunggu. Apaan? Tapi lo bawa duit ga? Gue gak mau nih jam tangan gue nanti jadi korbannya. Reset.
bentar deh. Kayaknya ini cocok deh buat lo. Taruh. Ya gak sih? Tapi bagus, sumpah. Sekali-sekali pakai batik kan gak apa-apa. Tuh kan, ngepas udah deh, gak apa-apa. Cobain aja. Udahlah, gesek pakai kartu gue. Oke? Serius? Cocok banget. Iya, cocok banget. Pasti bagus kalau dipakai sama lo. Tapi masa cewek bayarin cowok? Udahlah, udah gak zaman juga kan cowok bayarin cewek. Wajar juga kalau cewek bayarin cowok. Tapi... ya udah, gue yang traktir. Tapi abis itu kita makan. Gimana? Ya, oke? Tapi gue yang traktir. Yaudah, kita cobain ini dulu ya. Yuk, ayo. Ya, nih. Jadi gue udah siapin kegiatan lo dari lo bangun tidur sampai lo mau tidur lagi. Nah, setiap pagi harus lo baca. Dan setiap mau tidur juga lo harus baca. Nih. Buset, gue udah kayak pasien lo aja. Oh ya terserah sih kalau lo mau diputusin lagi cuma gara-gara lo tuh lupa. Iya, jangan. Lo tuh kalau bantu orang harus sampai tuntas doang. Ya udah, makanya lo ikutin peraturan gue. Oke, deal. Nah, nih. Gue udah catetin semuanya di sini. Kalau ada apa-apa, lo harus catat biar lo baca dan lo ingat. Oke? Ngerti? Baca ya. Iya. Ya terus kenapa? Kayaknya foto pelukan kayak gini biasa aja kan, abis sahabat aku. Jadi foto pelukan kayak gitu kamu anggap biasa? Sayang, kamu tuh apaan sih? Kok kamu jadi segininya banget jilo sama Abi? Ya wajar lah. Pacar mana yang gak cemburu ngeliat ceweknya dipeluk sama cowok lain? Iya, ya udah aku minta maaf. Tapi kok aku gak ngeliat kamu di kafe ini? Jangan-jangan kamu kesini terus kamu... Ah udahlah, kamu gak perlu tahu. Pokoknya kamu jaga jarak sama bos kamu itu. Atau kita putus. Hah? Indra! Ya ampun. Ya, Del. Oh iya, tas. Lupa. Iya, gue jalan ya. Oke. Gue lupa bawa materinya. Lo gak inget sama sekali. Gue aja yang ngejelasin, lo tersinggung gak? Lo inget? Halo, pagi Bu. Sekretaris saya yang...
aku senang menghadap. Oh, jadi ini kerjaan kalian tiap hari? Hah? Enggak kayak yang kamu lihat kok. Itu enggak kayak gitu, salah. Iya. Salah apa? Emang aku enggak lihat kalian ngapain? Iya, udah. Aku bisa jelasin. Jelasin apa? Udah, kau pilih. Dia atau aku? Denger dulu. Gue sama Adel enggak ada hubungan apa-apa kok. Kita cuma sahabat beneran. Kita profesional kok dalam kerjaan. Emang aku enggak perhatiin sama ini? Hah? Lo tuh manfaatin kesempatan buat deketin cewek gue kan? Jangan asal ngomong lo ya. Enggak usah fitnah. Gua sama Adel gak ada hubungan apa-apa. Gua gak percaya. Udah pulang. Apa sih? Gak. Siapa dong sama perempuan? Hah? Urusan gua ya, bukan urusan lo. Jadi urusan gua kalau lu kasar sama perempuan. Oh, tahu lu. Bi! Abi! Ayo pulang. Apa sih? Kamu tuh keterlaluan, dia bos aku. Udah, bisa kamu keluar. Gak mau, kamu tuh apa sih? Bapak, kenapa itu? Oh, enggak, enggak apa-apa. Oh iya, Adel mana ya, Pak? Tadi bukannya sama Bapak. Oh iya. Kamu itu teman baiknya Adel, kan? Iya, Pak. Ya udah, kamu ikut ke ruangan, ya? Iya, Pak. Enggak, apaan sih kamu? Lepasin enggak? Lepas! Kamu tuh apaan sih? Kok narik-narik aku kayak gitu, emang aku cewek apaan? Kasar banget jadi cowok gak punya perasaan. Aku ngelakuin itu kalau kamu gak ngelakuin apa-apa. Ngelakuin apa? Hah? Aku pelukan sama Abi. Asal kamu tahu ya, aku tuh ngelakuin itu gak pakai perasaan apapun. Emang beneran cuma temen kok. Ya aku gak suka. Ya udah, kalau kamu gak suka putus aja, itu kan yang kau mau. Terus, kamu putus sama aku? Pacaran sama Abi? Enak aja, kita gak putus. Ya aku gak mau punya pacar posesif kayak kamu. Posesif? Dulu ibu kamu tuh titipin kamu sama aku. Makanya aku harus jaga kamu dengan baik. Ya terus? Emang yang kamu lakuin sekarang ke aku baik? Ya aku marah untuk kebaikan. Aku gak mau lah kamu kelihatan jadi cewek gampangan. Diam aja lagi dipeluk sama cowok lain. Kamu tuh apaan sih? Capek ngomong sama kamu. Mau menang sendiri. Del! Apa? Jadi Adel pacaran sama Indra itu gara-gara dijodohin sama nyokapnya? Iya, Pak. Jadi waktu nyokapnya Adel sakit-sakitan, nyokapnya Adel itu nitipin Adel ke si Indra. Karena Indra yang sering nyamperin Adel. Ya kebetulan juga nyokapnya Indra sama nyokapnya Adel itu temenan. Jadi ya udah dimanfaatin aja tuh sama Indra buat maksa Adel nerima cintanya dia. Adel gak pernah cerita ya? Ya males kali, Pak. Adel kan sebenarnya gak cinta-cinta banget sama Indra. Indra itu orangnya temperamen banget, Pak. Udah gitu dia pengangguran lagi. Katanya dia mau nunggu kerjaan dari omnya yang kerja di luar negeri. Makanya sampai sekarang dia gak kerja. Tapi gengsinya tinggi banget. Terus kenapa Adelnya mau? Ya mungkin karena kasihan kali, Pak. Gak enakan gitu. Karena kan orang tuanya Indra pernah bantuin orang tuanya Adel dulu. Ribet ya? Iya, Pak. Mereka juga selama pacaran sering berantem, jarang banget, Pak, damainya. Udah gitu, si Indra sering mintain duitnya Adel lagi. Serius? Iya, Pak. Ya saya juga bingung. Orang gengsi kayak gitu kok bisa mintain duit ke cewek. Gak bisa pikir saya. Dia angkat ya? Pokoknya kalau dia ganggu kamu lagi,
aku gak segan-segan berusaha sama dia. Apaan sih? Gak ganggu kok. Gak ganggu apa? Meluk-meluk itu ganggu lah. Kamu tuh kenapa sih? Kok jadi norak kayak gini? Gituan aja dibahas terus. Yaudah, kamu makan sendiri ya. Mau pulang, mau tidur. Loh, bayar makanan dulu dong. Terus duit yang kamu janjiin buat aku gimana? Kamu ngasih? Aku pikir kamu udah marahin aku, kamu lupa soal uangnya. Ternyata masih inget. Uangnya, makanannya udah aku bayar. Halo, Bi. Halo, Del. Lu gak apa-apa kan? Enggak, gak apa-apa. Kenapa? Iya, ya gak apa-apa. Gue takut aja kalau lu tuh diapa-apain sama cowok lu itu. Muka lu gimana? Lu sih pakai so jagoan. Gue gak apa-apa kok. Cuman memar dikit. Sorry ya. Gara-gara gue jadi lu kena tinju. Ya gak apa-apa ya, namanya juga cowok. Kalau gak berantem ya gak seru lah. Lagian sih, lo pake ikut campur. Coba tadi lo langsung cabut, kan beres semuanya. Sorry Del, dimanapun dan kapanpun, kalau posisi lo membutuhkan gue bakal bela lo kok. Nah, sorry ya. Gara-gara gue, lo jadi berantem sama cowok lo. Enggak, gak apa-apa kok Bi, santai aja. Lo ngapain sih nelfon pacar gue? Ini udah malam ya, mana ada ngomongin kerjaan jam segini. Jangan ganggu pacar gue lagi. Apaan sih kamu? Del! Del, halo? Kenapa sih Indra jadi ngeselin kayak gitu? Sembah! Kenapa gue jadi kepikiran dia terus ya? Gue kasihan sama dia. Ini nih, gara-gara cowok gak bertanggung jawab ini. Dari situ, Bapak langsung belok ke kanan, nanti ketemu jalan satu arah, terus ada pagar warna hitam, nah, itu rumah saya. Bapak langsung masuk aja. Iya, makasih, Pak. Indra, aku udah pesen taksi online, aku mau kerja. Cancel. Urusan kita belum selesai. Aku mau kerja. Kan aku udah bilang, berhenti di situ. Berhenti kerja? Terus aku mau makan pakai apa? Kan kamu bisa cari kerja tempat lain. Kamu pikir cari kerja tuh segampang itu? Aku gak suka jadi pengangguran. Oh, kamu nyindir aku? Ya, aku bukan nyindir, emang kenyataannya kayak gitu kan? Aku itu harus ngidupin diri aku sendiri, jadi aku harus kerja. Oh, jadi kamu udah gak peduli sama aku? Gitu? Emangnya kamu pernah peduli sama aku? Oh, kamu sekarang kalau dikasih tau ngelawan ya? Kamu berubah semenjak kerja di tempat itu? Aku gak pernah berubah, emang kamunya aja yang aneh. Oh, berani ya kamu sekarang sama aku? Hah? Ayo lawan gue! Ampun. Awas lo ya.
emangnya lo cinta sama Indra? Apa sih? Muka lo kayak orang bingung gitu. Gak apa-apa. Kemarin tuh si Indra abis nonjok mukanya Pak Bos ya? Iya. Itu kenapa sih? Kemarin tuh gue sampai diinterogasi gitu sama Pak Bos tentang lo. Ya udah gue ceritain aja semuanya. Gue bilang aja kalau si Indra itu bikin lo jadi ngerasa tertekan gitu. Aduh, Sher. Kenapa sih lo tuh harus bongkar aib gue sama Indra? Ya maaf. Gue kan orangnya gak bisa bohong. Ya lo tahu kan muka gue inosen banget. Ya gue kan orangnya jujuran banget. Itu mah namanya gibah, lo ngomongin gue. Ya udah sih ngomongin yang baiknya apa salahnya? Tapi kayaknya Pak Bos tuh suka deh sama lo. Soalnya kemarin tuh dia kesel banget waktu gue ceritain tentang Indra. Pas dia tahu semuanya tentang Indra, si tukang nggak tanggung jawab sama pekerjaan, males banget. Dia langsung kayak emosi gitu. Udahlah. Ya, gue sih
lebih suka kalau lo sama Pak Bos jadian gitu maksudnya. Cuma gue takut aja kalau misalnya lo jadi pacar dia, ntar dia lupa lagi kalau lo pacarnya. Secara kan dia pikun akut. Iya. Halo, Nin. Apa? Minjem duit lagi? Lo kenapa jadi sekarang suka minjem duit sih? Hah? Emang gaji lo tuh kemana? Iya, ntar gue transfer. Udah, gak usah ngambek. Iya. Oke, sama-sama. Yuk. Aneh. Kok si Nina jadi boros gitu sekarang? Sore ini jam 4 di restoran Bunga. Jam 4? Loh? Kok Adel gak ngabarin gue? Halo? Kenapa lo nelfon ke handphone gue? Kenapa gak ke telepon kantor? Iya, tadi gue liat di ruangan lo gak ada. Gue sore ini ada acara gak? Gak ada. Hari ini full di kantor. Terus, meeting sama Pak Hakim kapan? Pak Hakim? Iya, lu lupa ya? Kok gue lupa ya? Kapan ya? Ya sore ini jam 4 di restoran Bunga. Astaga, kok lo bisa ingat? Aduh, makanya lu punya agenda. Lu catat semua aktivitas lu di sana biar lu gak lupa. Gimana sih? Apa perlu gue beliin agenda buat lu? Lo ngadekin gue. Yaudah, jam 4 di sana ya. Udah buruan. Ya udah, thank you ya. Keren deh, sekarang lo udah inget. Oke, yuk. Aduh. Ketemu Pak Hakim jam 4 sore. Kok gue bisa lupa ya? Apa jangan-jangan penyakit pelupa tuh nular? Aduh, enggak. Gue gak mau jadi pelupa. Oh iya, gue inget. Waktu SMA tuh lo sering bolak-balik ke Aussie kan ya? Bokap lo ditugasin di sana. Iya. Kayaknya satu sekolah tahu ya aktivitas gue. Ya iyalah, lo kan cowok terfavorit di SMA. Ya terpantau lah aktivitas lo sama semuanya. Cegila segitunya. Tapi sayang banget ya. Kita dulu gak seakrab sekarang. Coba kita akrab dari dulu. Pasti gue bahagia. Emang lo gak bahagia sama mantan-mantan lo? Enggak. Ya ampun, kasihan banget. Makanya, lo jangan nyakitin gue ya. Gak mungkin lah gue nyakitin lo. Lo kan idola gue pas SMA. Gue sayang banget sama lo, Nin. Sayang banget. Gue juga. Udah semua kan ya? Tuh. Apaan? Ada yang ketinggalan. Apaan nih tinggalan? Itu loh, CV company profile perusahaan kita. Gue taruh di atas meja, aduh. Ada di tas gue. Serius loh? Iya, kenapa bingung gitu sih? Lo bisa inget? Lo pikir pelupa selamanya bakal jadi pelupa. Buktinya, lo sendiri lupa. Iya. Kok gue jadi lupa gini sih? Jangan bilang penyakit lupa gue itu nular ke lu. Hah? Ingat loh. Penyakit lupa itu menular bukan karena kita sering komunikasi atau ketemu. Terus menurut lo, gue jadi lupa gini gara-gara apa? Gue rasa sih karena cinta. Yeay, gue udah dengerin serius juga, gak lucu. Yaudah, lo duluan, gue ke toilet dulu. Gue tunggu sini aja deh, ya. Hmm.
Enggak. Jadi ini kelakuan kamu di belakang aku. Iya. Yeah. Hah? Ya. Kok? Siapa, Ndra? Kamu tuh jahat banget sih. Kamu udah nuduh aku selingkuh sama bos aku, sama sahabat aku sendiri. Tapi ternyata di belakang aku kamu kan yang selingkuh. Mbak, maaf. Mbak ini siapa ya? Ditanya jawab dong, aku siapa? Adel, aku bisa jelasin. Ini enggak seperti yang kamu bayangin. Gak usah dijelasin lagi, semuanya udah jelas. Kamu pacaran kan sama dia, berarti kamu selingkuh dari aku. Dan berarti kamu mau putuskan dari aku, ya udah kita putus. Mbak, jadi Mbak ini pacarnya Indra? Iya. Tapi udah enggak. Jadi sekarang kalau lo mau ngelanjutin hubungan sama dia, silahkan. Indra, dia pacar kamu? Jawab! Jawab! Selama ini jadi kamu bohongin aku, hah? Kamu bilang kamu sayang sama aku, kamu cuma cinta sama aku, kamu bilang kamu kesepian, kamu gak punya pacar, tapi ternyata kamu bohongin aku. Sumpah, aku benci banget tau gak sama kamu. Tenang, Nin. Tenang. Enggak ada yang perlu dijelasin. Mulai detik ini, kita putus. Sebab gitu. Mami. Indra bohongin gue, Bi. Indra jahat sama gue. Indra siapa? Indra pacar lu itu? Iya, Bi. Ternyata dia udah punya cewek. Udah, sabar ya. Sabar. Udah. Itu tuh, Bi, orangnya gue gak mau lagi ketemu sama dia. Gue benci banget, Bi, sama dia. Lu pacar Nina? Asal lu tahu ya, Nina ini sepupu gue. Lu nyakitin Nina, lu harus berhadapan sama gue. Nina? Sepupu lo? Iya, emang kenapa? Emang ya, yang namanya bangke itu emang susah disimpan. Lo simpan keburukan lo, tetep aja gue tahu. Lo kenal sama Indra? Ya tau lah, dia ini pacarnya sekretaris gue. Oh. Jadi selama ini lo nuduh Adel gak setia, nuduh Adel pacaran sama gue, ternyata lo yang gak setia. Bi, gue gak mau pacaran lagi sama dia, Bi, gue udah putus. Sorry, Bi. Gue gak tau Nina sepupu lo. Lo emang orang gak punya perasaan ya. Sekarang gue peringatin sama lo. Jangan pernah deketin Nina. Bahkan Adel pun, ya. Ya elah, pakai gak enak segala. Kalau gak enak tuh kasih kucing. Lagian ngapain sih pikirin segala? Dia pasti benci ya sama gue. Loh, ngapain benci? Dia itu malah senang sama lo. Dia bilang gue itu cocok kalau pacaran sama lo. Apaan sih lo? Jangan bercanda deh. Ya udah, pokoknya lo harus sampaikan maaf gue ke dia. Ya? Ya elah, ngomong aja sendiri. Kalau ngomong sama gue itu yang penting-penting. Lo tahu kan memori gue kalau udah kepenuhan gimana? Tukang lupa gue. Ya udah nggak usah, gue juga nggak maksa kok. Yaudah ya. Belum selesai, gue belum selesai ngomong nih. Apalagi,
Gimana jadi? Kangen deh gue sama lo. Serius lo kangen sama gue? Ya serius lah. Bagi gue nih ya, lo itu satu-satunya cowok yang susah banget deh pergi dari hati gue. Eh lo tau gak, lo ngomong kayak gini nih, bukan gue melayang, tapi gue malah melar nih, tambah gendut. Selamat pagi. Pagi Del. Ngerobekin baju batik gue kan? Baju batik yang udah mau gue bayar. Dia enak aja, gue juga mau bayar tuh baju batik. Gara-gara lo jadi robek. Kalian berdua udah pernah ketemu ya? Iya, udah. Tahu gak sih Bi, jadi kemarin gue mau beli baju batik. Baju batik itu bagus dan itu motif kesukaan lo. Dan gue mau kasih itu sebagai kado ulang tahun lo. Gara-gara dia jadi robek. Dan kebayang gak sih lo betapa kecewanya gue saat gue mau kasih surprise ke lo sebagai mantan terindah gue? Udah. Itu kan udah lewat. Sekarang kalian berdua baikan ya. Ini siapa juga yang mau baikan sama dia? Nih ya, kalau aja gue tahu dia anak buah lo, udah gue samperin kesini gue suruh ganti. Enak aja lo yang udah ngerobekin, gue yang suruh ganti rugi. Di lo yang ngerobekin. Lo nariknya kencang banget, jadi kan robek. Di lo yang ngerobekin. Lo udah jelas-jelas lo narik gitu kan. Tapi gara-gara lo, jadi gak tarik. Lo tuh narik-nariknya maksa gitu, jadi lo yang salah. Udah, diam. Udah, ya, udah, oke. Del, lo keluar dulu, Del. Ya. Ya udah nih, jangan lupa lo tanda tanganin. Musik. Del, lo kenapa sih mukanya kusut banget gitu? Cewek itu beneran mantannya Abi. Iya. Tadi waktu dia sebelum masuk ruangannya si Abi, dia sempat cerita gitu sama gue. Katanya dia mantannya Abi waktu di SMA. Emangnya kenapa sih? Gak apa-apa sih. Bete aja gue. Kalau dia yang salah, malah jadi gue yang disalahin. Sabar, Del. Emangnya lo sebelumnya pernah kenal dia? Gak. Kayak gitu sih sama gue.
Semalam dia bilang cinta. Terus sekarang dia pura-pura gak kenal sama gue. Atau jangan-jangan gara-gara dia baru ketemu sama mantannya, terus dia CLBK. Aduh, enggak. Berarti gue harus jaga jarak sama dia supaya gue gak baper. Enggak boleh baper. Del, lu kemana aja sih dari tadi gue cariin? Lu ngapain di sini ngomong sendiri? Latihan drama? Apaan sih lu, ngapain lu? Jutek amat, kenapa? Enggak, gue gak apa-apa, lo aja yang baper. Siapa yang baper? Muka lu tuh selalu ditekuk. Dari awal datang sampai sekarang, muka lu ditekuk. Mending cantik, jelek gitu. Oh iya deh, yang mukanya lagi berbinar-binar gara-gara abis ketemu mantan. Kok lu ngomong kayak gitu? Ah, lu cemburu ya? Enggak, cemburu sama lu, emang lu siapa gue? Lu ngaku, cemburu kan? Itu dari mana tadi mantan gue? Tadi kan dia bilang kalau lo itu mantan terindah dia. Cemburu kali. Gak apa-apa kok kalau cemburu, justru gue seneng lagi. Itu tandanya lo tuh cinta sama gue. Cinta sama lo? Siapa yang cinta sama lo? Jadi selama ini lo ngasih gue perhatian lebih? Nemenin gue kemana-mana? Itu bukan lo cinta sama gue? Serius? Udah tahu berita terbaru belum? Apa? Jadi katanya Pak Abi itu habis naik jabatan. Terus katanya dia mau dipindah gitu di perusahaan barunya. Wih, serius loh? Serius nih. Keren. Bi. Iya, congrats ya. Katanya naik jabatan. Terus pindah ke kantor baru. Ya, thanks ya. Katanya sih gitu. Tapi lo tenang aja. Lo bakal gue bawa ke kantor baru. Bawa, emang gue barang. Oh iya, untuk ngerayain ini semua, gimana kalau nanti malam kita makan? Yes! Di mana? Rahasia dong. Yeah. Oh ya Pak Abi. Huh? Buat kantor baru kita nanti, mau ada endorse buat perusahaan baru kita? Huh? Kok? Iya, jadi perusahaan air mineral gitu. Ya niatnya sih kita cuma mau bantu aja. Jadi perusahaan itu punya anak-anak muda. Siapa tahu dengan cara kita membantu, perusahaan mereka bisa maju. Ya, oke lah kalau gitu. Yaudah, tinggal dulu ya. Oh iya. Gue ikut ke kantor baru. Masih jauh gak sih? Os, pelan-pelan. Nah, di depan ada step tangga ya. Os, pelan-pelan. Iya. Aduh, mau makan aja ribet banget sih. Ya, namanya juga mau ngasih kejutan. Tunggu sebentar ya. Awas, jangan buka mata. Sekarang, lo boleh duduk.
Oke. Sekarang kamu buka matanya. Gimana? Keren ya fotonya? Keren banget. Ini pakai campur tangan lo juga kan? Yoi. Finally. Dev, sampelnya gak lupa kan? Ada kok. Galonnya juga udah? Pastinya. Kita harus buat Pak Abi seneng nih. Biar kita bisa dikontrak beberapa lama. Sip. Oh iya, ambilin sampel air mineral yang botol dong. Sampel air mineral? Gue mau nawarin dia juga. Oke, siap. Oh, air mineral, copet. Nah, ini dia. Sampel air mineral. Abi sama Adel, kok bisa ada di sini sih? Kok lu diem? Kenapa lu? Abi yang lo maksud, yang itu. Yaudah yuk masuk. Iya.
Asik ya, sekarang lo udah sukses. Gue jadi nyesel banget udah pisah sama lo. Gue masih sayang sama lo, Bi. Lo mau balikan sama gue gak? Maaf. Mbaknya siapa ya? Bi, kan baru beberapa bulan yang lalu. Masa udah lupa sih? Devi, mantan lo. Mantan? Oh, emang saya pernah pacaran sama kamu? Bi, penyakit lo gimana sih? Masa lupa? Kita tuh pacaran lama banget. Devi. Devi. Devi yang mana? Kamu Devi atau ada orang lain namanya Devi atau? Ngomong apa sih, Mbak? Udah dia, penyakit kamu parah banget deh. Masa sih? Abi bisa lupa sama Devi? Gak mungkin banget. Atau jangan-jangan penyakit lupanya sekarang udah segitu parah. Jangan-jangan dia kena Alzheimer nih. Yaudah deh kalau lupa! Iya. Yeah. Lo gak beneran lupa kan? Dia tuh mantan paling lama loh.